Ya kok melihat kemarin kan lagi ramai ini Lesti sudah mencabut laporan gitu terus kan sekarang udah berdamai kembali seperti apa nih kok? Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini saya akan membuka kartu Lesti dan Bilar ya. Keadaan mereka untuk saat ini. Pertama, mereka menguatkan keadaan ya, membuka titik kepercayaan, maka apapun yang dijalankan mereka untuk saat ini banyak keterbatasan ya. Jadi mereka ini posisinya kalau dilihat dari tarot ini mereka ini lagi galau karena mereka masih belum tahu apa yang mau harus dia lakukan. Ya, melihat dari tingkat kepercayaan diri seorang Rizky Billar seperti apa? Setelah kasus kemarin. Sebenarnya di sini hanya permohonan maaf ya. Jadi Billar ini sekarang ini tidak bisa berbuat apa-apa ya. Karena dia meyakinkan keluarga Lesti sendiri karena keluarga Lesti di sini tidak menganggap ataupun ibaratnya tidak merespon dari apa yang dikatakan Billar. Nah, makanya Billar di sini mencoba untuk mengembalikan jati diri dia. Untuk melakukan yang terbaik ya untuk keluarga kecilnya dan keluarga Lesti. Oke, kok kalau untuk setelah berbaikan seperti ini mungkin nggak sih nantinya mereka tidak akan saling mengungkit satu sama lain? Sebenarnya di sini mereka sudah buat satu komitmen ya. Jadi apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, paling tidak mereka membuka lembaran baru. Nah, makanya di sini untuk pengungkitan tidak akan terjadi ya. Tapi terlihat dari tarot akan terulang kembali. Nah, ini dia. Ini akan terjadi pengulangan kembali, yaitu keegoisan masing-masing. Tapi untuk pengulangan KDRT sendiri itu hal yang ditakuti masyarakat banyak kan, itu akan terjadi lagi apa enggak? Ini bisa terjadi ya, ketika keegoisan ini mulai menguasai mereka. Ya, karena terlihat dari tarot di sini semuanya ini berbicara tentang materi. Nah, makanya keadaan dari Lesti sendiri kembali lagi, apapun yang diinginkan Lesti, Billar harus melakukan. Kalau Billar tidak melakukan, keributan akan terjadi lagi. Untuk momongan keduanya apa akan nambah atau seperti apa kok dengan kejadian kemarin setelah mereka satu sama lain melupakan? Ya, yang pasti di sini terlihat dari tarot bahwa apapun yang mereka lakukan untuk saat ini saling tidak bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Makanya nanti ini Lesti punya kesibukan sendiri, Billar punya kesibukan sendiri, ya. Makanya ini akan terjadi drama-drama terus dalam keluarga kecil mereka. Setelah kejadian ini, gimana karir sama bisnis sendiri? Mereka ini saling menopang, saling membantu ya. Kalau dilihat dari karir Billar sendiri sebenarnya masih bagus ya. Untuk dunia infotainment pun ibaratnya sudah tidak diterima, tapi untuk usaha bisnisnya Billar masih bisa menguasai. Tapi di sini tetap ya, tetap tekanan itu akan selalu datang dari Lesti. Nah, makanya karir mereka di sini kalau untuk infotainment ibaratnya memang meredup ya. Tapi kalau untuk keadaan untuk mencari materi ataupun usaha, mereka ya majulah, ibaratnya seperti itu. Tapi akankah muncul orang ketiga di kemudian hari? Ini orang ketiga ini sebenarnya sebelum sama Lesti pun udah muncul ya, orang ketiga, orang keempat, orang kelima ini udah muncul semua. Makanya dengan kejadian seperti ini banyak orang ketiga yang ingin mencari panggung untuk mendapatkan satu titik penegasan. Makanya di sini Lesti hanya bisa menutup telinga, ya, karena di sini orang ketiga ini akan membuka suara semuanya. Apakah orang ketiga ini akan pasti kan buka suara gitu, mengancam hubungan Lesti Billar gak sih kayak perceraian gitu? Ya sebenarnya di sini bukan masalah mengancam, tapi membuat tidak nyaman keluarga kecil mereka, ya, dengan statement-statement yang diciptakan oleh orang ketiga. Jadi banyak di sini orang ketiga ini menutup diri juga, banyak juga membuat edukasi kebohongan untuk membela diri. Makanya orang ketiga di sini masuknya pun ibaratnya pelan-pelan, ya. Makanya di sini yang berasa cuma Lesti. Kok tapi untuk orang ketiga ini dengan kasus kemarin yang udah viral, apakah masih berani untuk kembali? Ini tetap, ya. Orang ketiga ini tetap. Karena bagaimanapun Billar ini masih terutang budi sama orang ketiga. Ya,
makanya Bilar juga tidak bisa melepaskannya. Makanya orang ketiga di sini pun tetap menunjukkan kejayaannya, tetap mengetahuinya perihal apapun. Jadi yang tadi saya katakan, kalau dari tarot di sini terlihat bahwa apapun yang dikatakan orang ketiga ini sebenarnya membela diri, hanya mencari publikasi diri. Artinya orang ketiga tersebut punya power dari segi ekonomi? Oh jelas, ya. Dia mengetahui apapun yang sudah terjadi, dia mengetahui seluk-beluknya Bilar bagaimana. Ini mereka tahu, orang ketiga ini tahu. Makanya kelemahan Bilar dimanapun mereka tahu. Makanya kekuatan dari orang ketiga ini yang harus ibaratnya lebih pintar-pintar untuk menguasai keadaan, ya. Hati-hati dengan ucapan. Makanya buat orang ketiga ini hati-hati dengan ucapan. Yang tadinya ingin mencari pamor panggung, yang ada nanti dihujat. Ini buat orang ketiga, hati-hati. Orang ketiga ini kan pasti mungkin saja ada yang mengetahui ke pihak lain gitu, yang mengetahui orang ketiga yang mengganggu hubungan Nesti. Ada gak sih pihak-pihak yang ingin menyingkirkan pihak ketiga ini dari kehidupan Lesti, supaya Lesti ini sama Bilar tetap ada? Ini sebenarnya ya, dari awal pun mereka ingin menyingkirkan, tapi karena Lesti bucin terhadap Bilar, ini yang mempertahankan, ya. Jadi dari awal pun orang ketiga ini sebenarnya nggak setuju kalau Bilar dengan Lesti, tapi karena sudah terjadi, ya paling tidak pertanggungjawaban Bilar kepada Lesti dengan keluarganya. Makanya orang ketiga ini masuk dengan momen yang tepat. Makanya tapi tetap hati-hati buat orang ketiga, ya, untuk menyampaikan satu narasi ini harus hati-hati, karena bisa malah menjatuhkan dirinya buat orang ketiga. Kok sejauh ini kan belum adanya keterusterangan alasan kenapa RB bisa melakukan selingkuh perselingkuhan atau menduakan Lesti gitu. Boleh tahu gak sih kok landasan apa yang menyebabkan RB berani melakukan itu, sementara LK ini, Lesti Kejora ini udah sukses, punya karir yang cemerlang? Ya karena ini faktor keberuntungan, ya. Jadi posisinya dari Bilar sendiri ketika masuk dalam kehidupan Lesti ini memang sangat kaget, karena waktu itu pun Bilar ibaratnya sudah bisa memiliki, tapi tidak memiliki satu ketenaran. Makanya begitu nempel dengan Lesti, ketenarannya pun makin meningkat, makin berjaya, ya. Jadi kelihatan di sini memang nasib baiklah yang terjadi pada Bilar, ya. Ketika posisi Lesti lagi galau, Bilar pun hadir. Makanya bucinnya Lesti terhadap Bilar ini yang tidak bisa dilupakan oleh Lesti. Jadi artinya kok dari awal mulanya Lesti sama Bilar bersatu gitu, itu karena Bilarnya emang pansos ya berarti ya. Ya memang di sini memang Bilar ingin mencari popularitas, ya. Makanya apapun yang terjadi pada Lesti, Bilar ngikutin terus. Karena Bilar tahu, ya, popularitas dia bisa naik kalau dia nempel dengan Lesti. Makanya apapun yang dijalankan pada waktu itu, orang ketiga ini masih ada. Nah, makanya terjadi perdebatan antara Bilar dengan orang ketiga pada waktu itu. Tapi karena Bilar di sini mengambil suatu keputusan untuk popularitas dia, maka diambillah untuk siap menikahi Lesti. Karena untuk mencari popularitas. Kok di malam saat perdamaian itu kan di situ Lesti dan Bilar sendiri berdamai, saling bermaafan dan ada cium kening. Nah, tapi banyak netizen yang menduga kira bahwa RB melakukannya seperti tidak ikhlas atau tidak sepenuhnya gitu. Sedangkan LK tersenyum, cerah, ceria, bahagia. Ya sebenarnya di sini masih di bawah tekanan, ya. Pada waktu itu mereka ini juga masih bingung apa yang terjadi pada keluarga kecilnya. Makanya di sini gerak-geri yang mereka lakukan banyak ibaratnya kebingungan dari netizen, ya. Responnya, ekspresi wajahnya ini terlihat jelas di kartu tarot. Karena pada waktu itu memang mereka ini posisinya masih tertekan dan bingung, ya. Jadi kepolosannya pun belum terlihat. Kalau dari orang tua LK sendiri, apakah masih ada kekecewaan terhadap RB? Ini posisinya orang tuanya ini masih tetap kecewa, karena dia ingin posisinya agar putrinya ini terlindungi, ya, mendapatkan pasangan yang memang betul-betul bertanggung jawab, yang tidak menyakiti. Makanya orang tua dari Lesti sendiri sebenarnya kalau dibilang memaafkan pun hanya kata-kata. Secara batin terlihat dari tarot di sini belum bisa memaafkan.
mungkin alasan kenapa belum bisa memaafkan itu, kenapa sih alasan yang paling kuat? Ya sebenarnya perjanjian di awal ya dengan apa yang terjadi ini yang membuat orang tua Lesti kecewa. Ya, ini yang membuat mereka kecewa. Karena hal-hal kecil ini bukan ibaratnya terjadi pada Lesti, tapi Bilar yang melalui ataupun ibaratnya Bilar yang menjalani, ya, bukan dari Lesti. Jadi ibaratnya ini Lesti siapa yang makan nangka, siapa yang kena getahnya. Makanya orang tuanya itu tidak bisa menerima permohonan maaf dari Bilar. Karyawan-karyawan dari LE atau Leslar Entertainment sendiri kan banyak nih yang katanya keluar atau resign. Apakah memang pencetus penyebab utamanya karena tuannya atau bosnya itu yang bersikap keras? Ya sebenarnya di sini masalah keluar pun memang dari Bilar sendiri ya yang mengurangi karyawan ya. Karena di sini memang Bilar tidak memiliki prioritas lagi. Nah, kegiatan lagi. Jadi lebih banyak menyendiri ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya masalah kekerasan. Makanya karyawan keluar. Tidak, ini memang terlihat dari tarot di sini memang Bilar mengurangi ya, mengurangi.